Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Fanbook of Zero. Kali ini di depan gue ada motor karya anak bangsa, motor lokal bernama Gesits. Dan ini Garuda ya, limited edition. Tuh, bagian depannya seperti ini guys. Keren banget. Untuk spesifikasinya, motor ini bertop speed 70 km per jam. Untuk ngecasnya cuma 3 jam aja udah penuh. Jarak tempuhnya sekitar 60 km dengan dinamo 3.300 watt. Untuk harga on the road-nya di 21 juta. Tuh, hanya dengan tambah 2 juta dapat paket bundling dengan jersey timnas tuh. Ini promo, guys. Speedometer kayak gini. Bagian depan sudah full LED dan di sini kita bisa lihat speedometer juga full digital. Kalau kita hidupin ya, dia masih kuncinya konvensional seperti ini. Wah, ini keren banget nih speedometernya, keren, guys. Gokil. Untuk spionnya ini masih standar. Sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Terus speednya H itu high, yang L-nya low. Jadi itu high speed dan low speed. Bisa juga gigi mundur. Lalu juga untuk sebelah kiri, dia ada handle rem. Bagus ininya, handle-nya. Untuk ini juga high beam, low beam untuk lampu. Sein kanan, sein kiri. Lalu juga untuk klakson. Sudah dilengkapi dengan charging port di sebelah sini. Ya, karetnya tinggal ditarik aja ke atas. Lalu sini ada storage box untuk naro-naro barang. Sudah dilengkapi dengan J-hook ya, untuk naro-naro cantolan ya kalau belanja. Untuk alas kakinya seperti ini ya. Di sini untuk ngecasnya dia di sini, guys. Habis motornya, langsung ke motornya. Untuk tampilan sampingnya seperti ini, Garuda Edition. Keren sih, gue suka banget nih. Terus juga bagian belakang dia sudah lengkap dengan behel tanduk. Dan juga untuk lampu belakangnya seperti ini. Oh, keren. Keren banget, guys. Untuk bagian belakang, di bagian kaki-kaki, dia velgnya Y-Spoke ya. Ada 5 Y-Spoke. Sudah dilengkapi dengan rem disc dan juga swing uncover. Dinamonya seperti ini, 3.300 watt. Tuh, shockbreaker-nya seperti ini, guys. Dan juga untuk footstep belakang, kalian tinggal tekan gini aja nih. Nah, kalau buat nutupnya gimana? Nutupnya tinggal gini aja. Keren sih. Lokal punya, guys. Kuncinya juga sudah magnetik, jadi lebih aman. Merek Gesits Garuda Edition. Ini warna merah nih, gue suka nih. Oh, keren, guys. Gimana menurut teman-teman semua? Keren gak? Menurut gue sih keren banget. Torsinya 26 Nm. Baterainya 72 volt 20 ampere. Ini tenaganya besar sekali, guys. Gesits. Oke, mungkin ini aja, guys. Review singkat gue tentang Gesits Garuda Limited Edition. Warna merah keren banget. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Nantikan review motor-motor dan mobil listrik lainnya hanya di channel Ferry Motor Zero. Bye-bye semua. Selamat beraktivitas.